Halo, selamat pagi Sobat Bonsai. Jumpa lagi bersama saya Andras Bonsai. Oke, untuk kesempatan pada pagi ini ya, kita akan kembali belajar tentunya seputaran bonsai. Dan memang kontennya konten bonsai ya. Jadi berbagi tip dan tutorial dan pengalaman tentang membuat bonsai. Oke, untuk kesempatan pagi ini ya, kita dihadapkan dengan bahan bonsai serut. Jadi untuk kali ini kita akan gunting ya, atau pruning, tapi tidak saya pruning semuanya. Jadi saya akan gunting saja karena kebetulan rantingnya sudah panjang-panjang ya. Untuk bahannya seperti ini teman-teman ya, ini serut SK. Oke, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan untuk teman-teman baru yang baru menemukan jalan respon saya, silakan like, komen, subscribe ya. Nah, kita akan berbagi tips seputaran bonsai. Oke, jadi bahan serut ini sudah sekitar 4 bulan ya, 4 bulan belum saya cukur ya. Jadi kali ini saya akan cukur dan nanti teman-teman boleh menyimak videonya dan semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Oke, kita langsung saja garap ya, dan kita lihat bagaimana keseruannya membuat bonsai ya, merawat bonsai, merapikan bonsai, mempercantik bonsai. Oke, terima kasih, kita simak cikidot.
Oke, teman-teman, jadi seperti ini saja dulu ya. Jadi, saya pruning habis, saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ya. Seperti ini. Ya. Jenis serut semi casket, teman-teman ya. Terima kasih ya, teman-teman yang sudah menyimak channel Wanderers Bonsai. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai.